Siap. Tinggal rombongan saya bersama istri ya untuk berangkat. Ini pendamping kita nih, yang baik hati. Ini ketua kloter kita nih. Insyaallah, barakallah. Foto. Saat keberangkatan umroh pertama ini. Pada di pulau mana? Oh iya di pulau sini. Udah. Ekonya belum berani berangkat. Saya nggak usah berangkat. Berarti anggar. Jadi 30 orang. Siap. Satu rombongan. Bayar sorangan. Bayar sorangan. Itu singkatan daripada baso. Baso. Order teko listrik dulu bisa. Iya bisa. Ibu udah menetap di sini, Bu? Ya, enggak. Biasa. Nah, alhamdulillah ketemu saudara dari Indonesia ini. Kalau mau apa-apa kan enak.
tapi pijet, Pak. Pijetnya ompong. Sudah disediakan juga fasilitas kursi roda bagi jamaah yang memang mau berangkat ke Masjidil Haram supaya bisa memperlancar proses ibadah di sana. Alhamdulillah sudah difasilitasi ya. Ini keberangkatan para jamaah ke Masjidil Haram dengan menggunakan bus sholawat yang mengantarkan para jamaah haji Indonesia langsung ke Masjidil Haram. Asal dari mana, Bang? Mobil ini sudah jalan. Jemputan yang berikutnya juga datang dengan menggunakan bus sholawat. Ini jamaah dari kebanyakan dari jamaah Kiblatain ya, jamaah Kiblatain Binong. Dengan ada keterbatasan fisik ke tepi bawah dengan menggunakan kursi roda. Ini petugas-petugasnya juga udah siap, udah ready standby. Mohon maaf Pak, Bapak jamaah dari mana Pak? Saya dari Subang. Dari Subang. Bersama keluarga kesini Pak? Alhamdulillah sama istri Pak. Sama istri, terima kasih. Selamat ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Menaikkan kursi roda sebagai fasilitas bagi yang mempunyai keterbatasan fisik atau lemah untuk melakukan tawaf di sana. Alhamdulillah kita sudah difasilitasi secara lengkap dari pihak penyelenggara ibadah haji. Rombang berikutnya masih menunggu bus sholawat. Ini masih sama, masih jamaah dari Indonesia.
Sekarang itu kita diberangkatkan ada dua, JKS1 dan JKS2. Masih dari Jawa Barat. Mobil selamatnya sudah datang. Kemudian mobil berikutnya mulai menaiki bus untuk diantarkan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Nanti fasilitas hotel yang kita huni untuk jemaah haji Indonesia. Nama hotelnya Miss Pala. Diberikan kelancaran menjalankan ibadah, diberikan kesehatan dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal menunggu bis selawat yang berikutnya. Ini para jemaah juga masih menunggu kedatangan bis selawat yang berikutnya. Para petugas haji sedang mengatur rombongan untuk bersiap-siap menaiki bus selawat. Bus berikutnya, bus sholawat sudah datang. Para jamaah bersiap-siap untuk masuk ke dalam bus. Alhamdulillah, beberapa jamaah sudah diberangkatkan kembali ya. Thank you.
bersama istri ya untuk berangkat. Ini pendamping kita nih, yang baik hati. Ini ketua kloter kita nih. Insyaallah, barakallah. Foto di YouTube, Bang. Oke. Doa dari semuanya ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita benar-benar tadi berselawat ya, hanya dari semua ya. لبيك اللهم لبيك.